Okay ka? What the heck? Easy goal! Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 62 dari FIFA Ultimate Team 21 Mobile. Jadi video kali ini gue akan mereview akun teman gue, dan di sini teman gue ini sengaja menitipkan akunnya karena dia kalau nggak salah mau pensiun ya setelah Team of the Season. Tapi di sini gue meminjam dulu akunnya untuk gue review di channel gue, dan di sini akunnya itu bernickname Jopang. Bisa kalian add aja jika kalian ingin berteman dengan dia, dan jika kalian ingin friendly match dengan dia, kalian bisa add aja nama dia di sini ya, di pojok kanan atas, yaitu Jopang. Jadi di sini yang pertama gue akan review dulu dari squadnya dulu ya. Kita akan masuk ke squadnya, di mana di sini dia memiliki dua squad, yaitu line up VSA dan juga head to head, dan di sini line up kedua yaitu line up season. Dari kita langsung aja review squad utamanya. Di sini dia hanya memiliki 12 pemain ya. Sangat-sangat menarik ini ya akunnya, karena kalau biasanya orang itu punya pemain semuanya 100, 200, 300 bahkan 1000 pemain, dan di sini dia hanya memiliki 12 orang. Dan di sini dari goalkeeper dia memakai Mike Nan. Di sini cukup ya lumayan worth it ya, tapi menurut gue GK Generalis tuh nggak terlalu bagus, karena bisa lo lihat sendiri skill boost seperti reflect itu kagak di boost oleh si GK Generalis. Tapi yang positifnya dia menerkam dan juga pemosisian jadi bagus, atau jadi overallnya tuh tinggi, meningkat ya. Jadi di sini tuh GK Generalis mengebus menerkam, lompatan, posisi kiper, visi dan juga acceleration. Nah di sini stats detail kipernya kalian bisa pause aja, kalian bisa lihat sendiri kipernya cukup bagus, yaitu si Mike Nan ya. Di sini untuk kipernya sudah lumayan worth it. Dan di sini yang kedua ada Bobby Moore sebagai center back. Di sini menurut gue Bobby Moore lumayan bagus ya, lumayan worth it untuk sebagai CB ya. Namun sayangnya dia hanya sedikit pendek ya, dan di sini stats lainnya cukup GG ya. Ada pace kencang, defend bisa, kelincahan punya, fisik bagus, passing bagus. Dan di sini stats detailnya kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat sendiri stats detailnya di sini, seperti reaksi, pengawalan, tackle seluncur, sundulan itu dia di boost, karena di sini skill boostnya dia adalah pengawalan. Dan untuk backnya menurut gue ini lumayan worth it, karena selain bagus dan dia juga memiliki statsnya cukup gila, tapi namun sayangnya dia hanya kurang di tinggi badan, karena tingginya nggak ideal ya, seperti backpack lain seperti The Fridge dan So guys, backpack kedua ada Stefan The Fridge. Di sini stats The Fridge kalian bisa lihat sendiri ya, seperti apa giginya The Fridge. Di sini gue nggak usah bacakan, lagi statsnya. Di sini statsnya kalian bisa lihat sendiri memang cukup bagus, dan di sini gue percepatin aja ya videonya biar nggak terlalu lama juga bahas timnya. Di sini yang ketiga ada Fernando Hierro Ruiz. Di sini ya seperti kalian lihat sendiri ya, giginya icon sekarang, stats yang bagus ini sudah dimiliki oleh back jasi Jopang, yaitu si Fernando Hierro. Dan di sini ada RM Wamangi Tuka. Ini menarik ya, Wamangi Tuka adalah salah satu red wing atau red mid yang cukup lumayan kenceng ya. Sebenarnya dia memiliki pace besar 132, finishing cukup bagus, dan di sini kalian bisa lihat ya beberapa statsnya lumayan bagus. Dan di sini so far sih pemainnya lumayan bagus ya, gue nggak bacakan semuanya ya. Tapi di sini ya dari David Beckham pun udah kalian bisa lihat sendiri ya, dari gameplay gue juga udah bagus. Marcus Llorente bagus, Dumbele bagus, apalagi si Sadio Mane ya bagus sekali. Di striker ada si Luis Suarez, dan di sini ada si Wayne Rooney. Dan Wayne Rooney ya lumayan gigi ya, ya walaupun dia nggak bisa lari tapi lumayan bagus. Dan di sini logo dia mempunyai logo start pass dari level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia komplit. Tapi level satunya dia nggak punya. Dia punya ini ya logo hadiah liburan, penguin dasar. Dia punya jago gerakan. Dia punya Team of the Year. Dia punya logonya Gullit pastinya punya. UTOTY 2021 dia punya logonya. Imlek dia punya, Lentera Imlek dia punya, Kerbau Imlek punya, Kerbau Logam Imlek dia punya, dan terakhir ada No Room for Racism. Nah, di sini lencananya atau apa nih namanya? Ya lencananya itu lah, dia punya top score di sini dia udah mencetak 24 gol. 24.000 gol itu lebih banyak daripada gue ya. Dan di sini dia udah menang kemenangan berturut-turut dan udah mencapai yang level 3 ya. Di sini levelnya 73, Raja Liga, rentetan Liga,
pemain berpengalaman, lencana beku, icon, lencana TOTY, lencana gulit, dan UCL round of 16, dan lencana team of the season. Nah, di sini emote dia mempunyai emote bola api, emote like, dislike, gol, GG, kartu merah, saya menyerah, trofi, trompet, peluit, kartu kuning, tahun baru, penguin dasar, dan ini ya 4 emote bapak-bapak ini. Nah, sini gue akan masukkan 2 emote ya, emote ini sama emote GG. Ya, jadi sini kit dia komplit ya, dia banyak penyakit ya. Lumayan komplit ya, lumayan. Oke, kita juga lumayan banyak, dan gue akan ikuti aja kit aja, dan sini gue akan mengganti emote aja. Dan ya, langsungnya kita akan masuk ke match pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, comment, share, subscribe ya, karena itu lebih semangat lagi gue untuk membuat konten, dan itu ya supaya bisa membangun channel ini. Dan kita akan masuk ke match pertama langsung aja tanpa bacot. Kita akan masuk ke match pertama menggunakan akun Jopang di Division Rivals Hit. Oke, langsung aja match pertama menggunakan akunnya teman gue. Di mana lawannya adalah Chaung 1997 dan mempunyai tim yang lumayan bagus. Namun dia hanya kurang upgrade aja timnya, kurang upgrade, dan ya lumayan bagus. Dan kita langsungnya pilih customization event seperti biasa, seperti gameplay aingnya. Sini dia kontrol, waduh kontrol kurang suka gue ya. Ini kontrol sticknya gue kurang suka. Gue tuh nggak suka pakai kontrol stick yang atau kontrol analog kayak gini yang bukan analog sih, stick yang gerak-gerak ini ya, karena bingung cuy. Apa ya, tangan gue nggak biasa cuy, tangan gue tuh biasa diam sticknya cuy ya. Di sini gue main auto dulu aja ya, sambil kita mencari-cari momen. Dan mohon maaf jika nge-lag ya, karena ini baterai saya ini, jika anda jika anda lihat sini baterai saya 26% karena saya kebanyakan main FIFA Cina, dan gue juga akan buatkan konten FIFA China ya, jadi ditunggu saja cuy videonya. Mike Nan, good save, tunggu aja video gue main FIFA China ya cuy ya, gue akan usahakan buat videonya. Let's go sini, please jangan ngawur. Dembele, oke, Marcos Llorente kasih bola ke Dembele, kasih bola ke Marcos Llorente, ada Wayne Rooney kasih bola ke Luis Suarez. Tidak bisa, saya sudah lama sekali tidak buat video sambil ngomong, jadi saya ngawur mau ngomong apa cuy. Oke, sini ada bapak Marcos Llorente, tidak. Oke, sini juga kalian bisa komen saja di kolom komentar ya, jika kalian ingin di review akunnya. Dan ingat ya, ini review akun ya, bukan review sekuat ya. Jadi review akun sambil gue mainkan di head to head ya. Dan sini Jopang udah ngasih sih gue main head to head, karena dia udah bilang bebas mau main di mana aja. Dan dia itu gue udah minta dari izinnya si Jopang. Dan di sini gue udah ya lumayan pernah sih. Ini gue sebenarnya udah lama ngepush akunnya dia sih ya. Tapi sekarang ini dia lagi pegang karena dia lagi nggak sibuk ya. Jadi dia katanya selesai TOTS akan pensiun dan gue akan pegang akunnya dia ya, sambil kita melihat squadnya, sambil kita rombak juga squadnya, sambil kita upgrade ya guys ya, upgrade sedikit ya, karena dia udah memutuskan untuk pensiun. Dan di sini tambahan cukup bagus ya, tambahan konten kita ya, tambahan ya, kita bisa review squad dia nanti ya, kita bisa, atau kalian bisa kasih gue saran ya untuk squad dia, boleh juga. Dan sini Wamangituka lari, Wamangituka tidak bisa lawan Davis, itu sangat mustahil. Dan sini ada ingat gameplay FIFA Cina saja bos. Oke, jadi bawa pertama selesai, dan kita akan nyamain satu match deh ya, nggak banyak karena durasi video cuy, dan juga baterai gue habis. Dan next video gue mungkin akan main 2 match ya untuk akun yang lain. Dan kalian bisa komennya di kolom komentar ya, kalian tautkan pakai apa. Kalian bisa DM gue di Instagram, bisa follow aja Instagram gue di sini di @mzrgamingchannel_, karena di sana kalian bisa DM gue sepuasnya karena gue pasti akan jawab ya cuy. Dan di sini Sancho tidak, aduh Rodri nice, Beckham nice, Sadio Mane. Oke, sini ada Luis Suarez lari cuk, come on cuk, tidak bisa, ada Stefan De Vrij. Sini ada Milik Kolisavik, dia nampaknya dia suka apa ya, nampaknya dia pecinta team of the season ya, apa dari squad dia tuh udah banyak main team of the season, tapi di blok sama Stefan De Vrij. Salah gue sih, gue kira The Fridge bakal, gue kira PN dia bakal gini ya, gak bakal nge-cover ya, ternyata dia cover ya cuy.
di sini. Umpan bawah. Nope. Tidak dapat. Please. Aduh. Sorry bet ya kalau agak nge-lag ya. Sorry bet suhu kalau nge-lag ya karena baterai saya habis dan dia ngawur. Nah, sini mic-nya lumayan bagus ya. Aduh aduh. Weh, tidak. Tidak, jangan. Nice. Back-nya dia kokoh bet ya, sumpah. Ini back-nya lebih kokoh daripada back saya ya. Back saya walaupun saya sudah beli Varan 7 juta namun tandemnya tidak cocok sama dengan saya, rugi ya cuy. Tapi di sini Luis Suarez kasih bola tidak bau. Di sini gue pilih attack cepat. Oke, nice. Ih, gue goal kick ya. What the heck? Easy goal. Wayne Rooney 1-0, kipernya mabuk dan kita berhasil menang nampaknya. Lagi 7 menit saja nih pertandingannya. Sambil santai-santai kita juga sambil ngomong-ngomong ya, dan nanti di next content sih gue udah atur jadwal upload ya, karena sekarang ini saya tidak konsisten dengan jadwal upload saya yang agak ngawur ini ya. Jadi ya mohon maaf guys, jadi saya harus konsisten lagi untuk mengupload video dan gue akan memperekspor lagi banyak-banyak game sepak bola cuy. Dan di sini peringan habis dan kita nyamain satu match aja, takut baterai habis, takut api lobet dan takut rekordan kita hilang. Jadi kita lebih baik main aman, yaitu kita hanya main satu match. Dan ya mungkin sekian untuk video kali ini. Akunya Jopak sih the best ya, lumayan sih ya, pemain dari apa nama formasi udah lumayan bagus ya, udah lumayan cocok dari untuk gue ya. 3-4-1-2 kalau nggak salah formasinya si Jopang. Dan dari segi pemain lumayan bagus ya, lumayan tidak ada yang menurut gue yang janggal ya. Mungkin hanya kurang di striker aja ya, karena striker dia kurang tinggi. Dan mungkin kalau dia ada Ronaldo sih keren sih, itu bisa spam cross enak-enak. Jadi untuk mereview akun di episode berapa nih, ini gue masukin aja ke Ultimate Team episode nomor 62. Jadi sekian untuk video kali ini. Jika kalian ingin akunnya di review, bisa kirim komentar di video kali ini atau bisa DM di Instagram gue di sini. Dan jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe ya maksudnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.